Tes penerimaan CPNS untuk wilayah Merangin ternyata urung dilaksanakan di Kabupaten Bungo. Pasalnya pihak BKPSDMD Merangin mendapat surat dari BKN bahwa tes CPNS dilakukan di Bangkok. Para pelamar CPNS di Kabupaten Merangin tidak perlu jauh ke Bungo untuk melakukan tes CPNS seperti yang diumumkan pada awal penerimaan tes CPNS di Merangin. Pasalnya sudah ada surat terbaru dari Badan Kepegawaian Nasional bahwa tes CPNS dilakukan di Bangkok. Hal ini dibenarkan oleh Nasution, Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Merangin. Untuk tempat pelaksanaannya, Nasution menjelaskan akan dilaksanakan di sekolah yang ada di Bangkok, terutama yang sudah banyak peralatan komputer. Saat kita pelaksanaannya di Kabupaten Merangin tersendiri, ini itu ada perubahan. Oh, udah jadi di Bungo, tidak jadi di Bungo, udah jadi di UPT Jambi, tidak jadi kita melaksanakan di Kabupaten Merangin, khusus di Merangin. Itu tadi sudah data sekolahnya ada 5 sekolah, ada SMA, ada SMP. Akan tetapi pemerintah Kabupaten Merangin masih menemui kendala, di mana untuk pembiayaan tes CPNS di Merangin hanya memiliki dana 300 juta rupiah, sementara kebutuhannya sebesar 600 juta rupiah. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.